menunjukkan koleksi pribadi saya, yaitu senapan Diana Mod 50 ya, jenis spring. Ini asli produk Jerman ya. Di video kali ini saya akan menunjukkan jenis senapan Diana 50 ori produk Jerman ya. Dan sebelum lanjut ke videonya, mohon untuk tombol subscribe-nya dulu agar gak ketinggalan di video saya berikutnya ya. Oke. Nanti saya akan coba tunjukkan ciri-ciri senapan ini ori Jerman ya. Nanti saya akan bongkar dulu teleskop, semua popornya saya akan bongkar ya. Oke guys, senapannya udah saya bongkar ya, cuman teleskopnya saya lupa nggak bawa konsealnya ya, soalnya saya bikin konten ini di area sawahan ya, sambil berburu ya. Oke, sambil menunggu targetnya datang, saya bongkar senapan ini dulu untuk menunjukkan ke teman-teman senapan Diana Mod 50 produk Jerman asli ya. Oke, pertama-tama kita lihat dari sini ya. Ada tulisan Made in Jerman ya. Sangat kecil sekali dan sangat rapi. Dan posisi ini di loop ya, di laras ini ya. Ini bisa dicopot ya. Kalau yang lokal biasanya paten ya. Enggak seperti ini. Dan di bagian-bagian sini ya. Kalau yang lokal itu enggak rapi kayak gini ya. Kalau ini rapi, sangat 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 rapi ya. Oke. Di triggernya juga sama. Kalau yang lokal ininya las-lasan biasanya nih. Oke, kalau yang impor yang asli rapi ya. Sangat rapi ya. Bisa dilihat. Oke. Ini plesirnya juga masih ori ya. Masih ori. Kalau di sub sistemnya seperti, kalau di senapan pompa seperti sub Inopa ya, true glow ya. Ini ya. Ini masih asli ya. Oke. Oke, saya lupa nggak bawa kunci L ya. Nah, di sini juga ada nih. Diana Mod 50 dan ada gambar yang lagi pegang senapan ya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, ini asli, bukan lokal ya. Oke. Dan mungkin yang lokal, maksudnya yang bukan bawaannya, ini popor udah bukan bawaannya ya, soalnya posisinya udah patah. Ini saya ganti, bikin lagi ya. Oke. Oke, ini jenis senapan Diana 50 yang pertama ya. Yang pertama. Oke. Oke, terima kasih. Sekian dulu ya.